Saya Fernando Yohanes Junior Tenjala, warga Desa Adap, Kecamatan Selar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Pilpres 2019 yang aman, damai dan sejuk, serta menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa dan mendukung Polres Maluku Tenggara Barat dalam memberantas penyebarannya. Pilpres aman tanpa provokasi, Indonesia damai dan sejahtera.